Selamat siang semuanya. Tetap ya, tetap hari ini kadang-kadang saya juga masih prihatin dengan keadaan sampai sekarang. Ya, dimana kita belum bisa sampai ke sini, kita belum bisa ketemu secara offline. Tapi basicnya kalau saya berharap nih semoga cepat berlalu dan kita bisa ketemu secara offline. Jadi saya memberikan istilahnya materinya akan lebih mengena. Oke teman-teman, semuanya mau maaf sedikit ada sedikit pelanggaran. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang kemarin, yaitu tentang masih kita menggunakan standar COVID-19 untuk penanganan di hotel maupun di tempat wisatawan, di tempat wisata. Basicnya kalau kita bicara wisata, kadang-kadang sekarang sudah menjadi objek, menjadi suatu yang objek yang istilahnya menjadi objek yang primer atau yang penting. Kadang-kadang walaupun sekarang memang untuk yang untuk senar sabta pesona yang terakhir dengan kenangan itu sekarang udah mulai banyak orang lebih lebih mengenal di kenangannya, yaitu dengan selfie. Apapun yang kalian lakukan biasanya kalian juga bikin up to date nih, biar nggak kepo teman-teman katanya. Nah teman-teman, kita lanjut ya materinya. Nanti saya mohon kalian juga ada sedikit akan ya, masuknya di EMS-nya, kalian bisa absen di situ. Minimal kalian juga harus ada pertanyaan di situ, jadi bisa ada sedikit interaktif di situ. Tetap ya, kita melalui EMS, absennya dari EMS maupun dari EMS student, kemudian saya backup dengan classroom. Jadi kalian bisa ngambil materi di classroom atau di EMS, tapi saya lebih contohkan ke EMS-nya. Oke, kita lanjut ke ketiga, yaitu tentang wisatawan atau tamu, kewajiban tamu. Satu, memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum masuk area akomodasi pariwisata. Jika mengalami gejala sedikit demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, segera periksa diri ke vaskes pelayanan fasilitas kesehatannya. Jadi kalau kemarin saya sempat sempat jalan ya, sempat lihat survei dari dimanapun, itu pasti ketika kita masuk pertama, satu kita akan ditegur ketika kita tidak menggunakan masker, yang kemudian mereka kebanyakan akan memberikan masker secara percuma, misalnya secara cuma-cuma atau gratis, tapi kalian harus mengisi data diri di situ, mengisi nama, alamat, nomor telepon. Ya, reasonnya kenapa tidak memakai masker. Di situ jadi agak sedikit berbelit-belit, walaupun kita cuma dapat satu masker, tapi mendingan kita bawa sendiri aja. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa, dimanapun ke tempat-tempatnya, selalu bawa hand sanitizer agar lebih mudah. Tapi selalu diingat, hand sanitizer ini mengandung alkohol 60% ya, teman-teman. Jadi, dan kalau alkohol ini warna apinya warna api biru. Jadi, ketika kalian dekat dengan api, kayaknya tidak terbakar. Tapi, basicnya, kalau siang tidak akan kelihatan terbakar, nanti cuma kelihatan akan lembabnya. Tapi kalau malam kelihatan warna api biru. Jadi setelah pakai lebih baik kita bawa hand sanitizer, tapi jangan lupa kita kalau ada air mengalir lebih baik kita mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Kemudian melakukan atau pengecekan suhu di setiap pintu masuk. Tetap ya, suhu normal 37,3 derajat Celcius. Dan ini kalau kita sudah melampaui itu, nanti kita disuruh istirahat dulu selama 5 menit. Karena kalau kita naik sepeda motor dalam keadaan sekarang ini ya, panasnya ya alhamdulillah luar biasa. Jadi kadang-kadang juga pengaruh pada suhu tubuh kita. Tapi ketika kita turun, ada istilahnya kita turun cooling down di siang-siang, istilahnya tempat yang dingin, nanti juga akan tubuh kita akan menyesuaikan, kecuali kalau kita sakit. Kemudian melaporkan diri ke petugas jika merasakan kondisi kurang sehat dan mengupayakan pembayaran secara non tunai. Tetap di sini pembayaran kalau diusahakan dengan non tunai, boleh kita menggunakan e-banking
atau menggunakan istilahnya debit atau kredit. Silakan. Atau ini ada pihak ketiga. Pihak ketiga atau penyedia wajib tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam, mencuci tangan sama, melakukan sama, hampir sama. Kemudian usaha jaya perjalanan wisata dan penyewa pertemuan perjalanan insentif, konvensi, dan pameran. Standar umumnya, satu, bagi pengelola atau karyawan, menggunakan masker dan pelindung wajah. Sebaiknya menggunakan masker yang kainnya 3 lapis. Bersama mencuci tangan, memenuhi ketentuan jarak atau istilahnya apa? Social distance ya. Jadi kalian diharap untuk menjaga jarak, apalagi ya istilahnya walaupun kadang-kadang kita dengan kenal dekat pun kita juga usahakan untuk menjaga jarak. Kemudian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Menutup hidup dan mulut tisu dengan sapu tangan apabila kita bersin atau batuk. Ya. Kita kalau ada tisu, kita pakai tisu, tapi kalau nggak ada, kita dulu. Kemana? Menghindari penggunaan tangan secara terus-terus menerus menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tetap mengikuti menjalani pengukuran suhu tubuh. Kalau sudah sampai rumah, walaupun dari tempat kerja, walaupun dari tempat usahakan cepat mandi dulu. Membersihkan barang-barang pribadi seperti handphone, kacamata, dan masker menggunakan cairan disinfektan. Bersedia diperiksa oleh petugas dalam rangka pencegahan COVID-19. Menghindari kontak fisik dan menyampaikan salam. Standar khusus bagi pola. Tetap melakukan wajib rapid test. Rapid ini sekarang biayanya sudah lumayan. Maksudnya lumayan itu sudah turun. Sekarang 130.000. Ya, nanti dia berlaku cuma 1 minggu. Kemudian menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan wisatawan mengikuti protokol tatanan kehidupan yang baru. Meniadakan sarana pencegahan COVID-19, yaitu meliputi tempat cuci tangan, tempat petunjuk arah, ada hand sanitizer, termasuk juga ada masker, ada termogan atau termoscanner. Kemudian menyediakan media informasi tentang himbauan protokol kesehatan dan memastikan pengaturan jarak yang aman bagi pengelola dan pelanggan minimal 1 meter. Oke, teman-teman, saya minta kalian juga mengadakan tanya jawab di EMS kita. Ya. Jadi minimal kita juga ada sedang interaktif. Saya tetap di classroom juga. Jangan lupa absen ya, kalau ada kendala silakan hubungi saya, boleh melalui WAPRI maupun WA grup ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.